السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، المربع حبيات أبدوان الكنفوان المسلمين المسلمان نصر معدي حاضرين حضر سنة جمعة بين رحمات الله، إن شاء الله بني هريني إذا كان بسم سمو دني بدا آيات بورد تستقبل الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن
Tujuan daripada akad nikah adalah untuk menyatukan pasangan suami istri. Tapi sudah akad nikah disebabkan oleh apa, lalu bercerai, bolehkah atau tidak? Ayat ini membolehkan, membenarkan seseorang sudah akad nikah boleh diceraikan walaupun malam tamassuhunna, kamu belum bersama lagi. Disebabkan apalah, pertengkaran kamu kecil-kecil, dah kahwin, dah akad, dah itu, belum bersama lagi. Jadi tamassu asalnya menyentuh, belum kamu menyentuhkan mereka. Menyentuh di sini tuan-tuan, tersepakat para ulama, belum lagi bersama. Cuma tinggal lagi ada sedikit perbezaan. Kalau dah masuk bilik bersama, baru keluar, kira gugur dah. Sama dah dengan ayat ni berkenaan dengan mahar. Sebab tuan-tuan, bila kita kahwin, akad nikah adalah diwajibkan suami membayar mahar untuk isteri, sama ada dikit maupun banyak. Dan jatuhnya yang kita bayar itu milik kepada perempuan, kepada isteri apabila sudah bersama. Sudah bersama, kira tak boleh dituntut oleh suami. Sekarang ni dia kahwin, sudah akad nikah, dia bercerai, tapi waktu perkahwinan tu tidak disebut maharnya berapa. Kan kalau kita sebut aku kahwinkan kau dengan anakku atau dengan sianmu dengan maharnya katakanlah RM1,000. Okey tuan-tuan. Ada perkahwinan aku kahwinkan kau dengan anakku, lepas tu atas tu aku terima perkahwinan ini, sah. Macam mana mahar? Mahar tetap wajib dibayar. Itu namanya tuan-tuan, mahar yang tidak disebut. Mahar yang tidak disebut ni melihat kepada, sama ada melihat kepada huruf yang berada di tempat tersebut, makna dia bukan huruf tuan-tuan, apa ni, melihat kepada berapakah biasa yang dibayar orang. Nah, biasa kalau tempat sini RM10,000, nah, bayar RM10,000 walaupun tak disebut. Nah, itu yang Allah sebut, sebelum kamu farada yafriba, kamu fardukan kepada mereka satu fardu, belum kamu membayarkan mahar kepada mereka, tidak disebut mahar dia. Dan tuan-tuan juga dibenarkan au tafridu lahunna fariida. Dalam hal ini tuan-tuan, mahar dibayar dengan sepenuhnya, balik lagi kepada pihak suami. Sama ada yang sudah disebut namanya RM1,000, balikkan RM1,000 kepada pihak suami. Hak dia dah, Allah sebut nanti tu. Hak tu ayat yang berikut ni. Ayat ni kamu tidak menjadi satu kesalahan, kamu menceraikan isteri sebelum kamu sentuh mereka, maknanya sebelum kamu bergaul atau sebelum kamu nyatakan berapakah mahar tersebut. Au tafridu lahunna fariidah. Dah tuan-tuan. Tapi yang Allah suruh dalam ayat ni, wa matti'uhunna, dan hendaklah kamu memberikan mut'ah. Mut'ah iaitulah kalau kahwin ada mahar, kalau cerai pun ada namanya mut'ah, hadiah perceraian. Mut'ah, kamu berikan mut'ah, iaitulah berikan hadiah perceraian kepada mereka. Matti'uhunna, berapa berjumlah mut'ah ini? Alal musi'i qadar, ala ke atas. Al-musi' orang yang luas, orang yang kaya, orang yang senang. Musi' dan orang yang, makna asalnya orang yang melapangkan di segi makna, artinya orang yang senang, orang yang kaya. Qadaru, mengikut kadar kekayaannya, duit banyak, bagilah dia banyak. Wa 'alal muqtir, dan ke atas orang yang muqtir, lawan daripada musi', orang yang susah atau orang yang apa nama dia tuan-tuan, tuan-tuan terjemah itu apa, susah, orang miskin. Ayalah, orang yang miskin, orang yang tak punya, qadaru, mengikut kemampuan. Mata'an, Allah tadi matti'uhunna mata'an, berilah mut'ah, hadiah perceraian kepadanya. Mata'an, satu hadiah. Atau mata' tuan-tuan diterima apa, bersedap-sedaplah kamu, berikanlah hadiah mut'ah, atau bersenang-senanglah kamu, berikan kesenangan kepada mereka. Mata'an, satu kesenangan, iaitulah kesenangan ini hadiah perceraian.
bil ma'ruf. Allah suruh kita memberi pun dengan cara yang baik. Tak apalah kita tak jadi kawin lain-lain ni. Dah tu tuan-tuan, baling kita bil ma'ruf. Juga Allah suruh dengan cara yang terbaik, berikanlah juga dengan yang terbaik. Dah tuan-tuan, haqqan, suatu kewajiban, suatu kepastian, alal muhsinin, kepada orang-orang muhsin, orang-orang yang ingin berbuat baik. Ayat ini tuan-tuan menyebutkan bahawa sebahagian ulama menjadi satu kewajiban bagi orang yang bercerai, belum lagi dia bayarkan mahar, sedangkan dia belum lagi bersama, untuk memberikan hadiah perceraian mengikut kemampuan masing-masing. Dan ini adalah sebagai satu kewajiban bagi orang-orang yang ingin berbuat baik. Itu yang Allah sebut. Wajib tak kalau orang tu dah bercerai, dia dah bayar mahar dan dia dah bersama dah, dia dah bagi dah. Wajibkah atau tidak dia membayarkan hadiah perceraian? Itu tuan-tuan khilaf antara ulama. Tapi nak memberikan hadiah perceraian, pembahasan perceraian itu tuan-tuan, memanglah dianjurkan oleh syarak. Kawin pun ada mahar, cerai pun ada mut'ah. Cuma yang dalam keadaan kerana dia tidak menerima mahar, sudah kawin, sudah akad nikah, dah tuan-tuan, mahar kita belum bayar, bayar, berikan hadiah perceraian. Sebab dia belum lagi terima mahar. Bagaimana kalau dia sudah terima mahar? Ini ayat yang berikut. Datuk, aku kawinkan kau dengan si Anu ni dengan mahar apa namanya, 1,000 ringgit. Bila tak jadi, tuan-tuan, nak dibalik ke atau tidak duit ni? Ini ayat yang berikut ni. Tuan-tuan ni, wa in tallaqtumuhunna, dan seandainya tallaqtum, kamu menceraikan hunna mereka, hunna merujuk kepada isteri atau wanita-wanita tu, min qabli, dan daripada min, daripada qabli, sebelum, tamassuhunna, kamu menyentuh mereka sebelum bersama, sudah akad nikah bercerai, tapi wa qad faradtum lahunna fariidah, kamu telah menentukan faradah, telah mewajibkan, telah menentukan kepada mereka fariidah mahar, lah disebut mahar tu 10,000 atau 1,000 dan pun sudah dibayar. Dah tuan-tuan, bagaimanakah dengan mahar tersebut? Allah sebut pada ayat ini, fanisfu ma faradtu, maka kamu boleh mengambil balik separuh daripada yang kamu berikan. Nak bayar mahar 10,000, si suami hanya boleh ambil 5,000 saja. Atau sebaliknya, si isteri cuma berhak dapat 5,000. Kalaulah sudah tidur semalam tu, dah tuan-tuan, kalau dia bayar 1,000,000 pun, 1 sen pun tak boleh balik. Itu letak mandatory dia tuan-tuan, mahar. Bila dah bersama, hak wanita tak boleh tentu, haram tentu. Tak boleh dia ambil 1 sen. Allah sebut nanti tuan-tuan, kita akan berjumpa ayat, macam mana kamu nak mengambil sedangkan kamu sudah terdedah antara kamu dengan mereka. Dah lalu kita waqad apa nama berkenaan dengan fakaifa ta'khudunahu. Oh, bukan ayat ni tuan-tuan, nanti kita akan berjumpa dalam surah An-Nisa. Kaifa ta'khudunahu. Belum tak boleh ambil. Jadi ini yang boleh ambil separuh saja. Ini tak perlu muta'ah ke? Atau inilah sebagai muta'ahnya? Lihat tuan-tuan, illa, melainkan si suami boleh nak ambil balik 1,000 itu semua, ya'funa ay ya'fun, bahawa pihak perempuan mereka memaafkan, ambillah semua pulang. Kau nak kahwin lagi dengan perempuan lain, mahar dah bayar 10,000, kita bercerai tapi belum bersama, ambillah balik, jangan rela hati. Pihak perempuan ni pun ambillah balik 10,000 full. Lah tuan-tuan, au ya'fu alladhi biyadihi, atau memaafkan, tidak mau mengambil balik. Ya'fu asal ma'afa, memaafkan, artinya tuan-tuan memulangkan secara keseluruhan.
Allazi, orang yang memberi, memberi maksud orang yang biadihi, yang ada di tangannya, uqdatun nikah, akad nikah. Siapakah orang yang ada di tangannya akad nikah? Ada dua pendapat. Menyebut wali. Wali menggugurkan atau perempuan itu menggugurkan. Tapi yang tepatnya pendapat menyebutkan yang di tangannya akad nikah suami. Kan suami yang menerima, tuan-tuan. Aku kahwinkan kau, kalau katanya senyap, tak jadi. Jadi dia yang memutuskan, aku terima keputusan di tangan dia. Jadi atau memaafkan orang yang di tangannya akad nikah, iaitulah suami. Sudah kahwin, bayar mahar 10 ribu, belum bersama, dia berkata, wang yang 10 ribu tu saya tak ambil balik. Semua. Itu tuan-tuan. Sama ada pihak perempuan menggugurkan atau pihak suami menggugurkan. Okey, boleh, full. Sama ada yang pihak isteri memberikan secara keseluruhan atau pihak suami tidak menerima secara keseluruhan. Mana ambil lah yang kami dah berikan tu, walaupun belum bersama, saya tak ambil. Dalam keadaan pertengkaran dan perselisihan, separuh. Hukumnya separuh. Dah tu, yang ini tak bersetuju, dia tak bersetuju. Macam mana mahar? Hak aku lah, awak dah bayar dah. Kata yang sini. Kata perempuan atau pihak suami, kita belum bersama. Maharnya baru mandatory hak kamu bila kita dah bersama. Balik semua. Dalam keadaan macam ni, 50-50. Tapi agama tuan-tuan suka kepada yang baik. Yang baik dia, apa yang Allah sebut. Terkecuali kamu tak ambil, terkecuali si pihak lelaki, pihak perempuan memaafkan secara keseluruhan, mengembalikan mahar itu keseluruhan. Atau pihak kamu, wahai suami, memberikan secara keseluruhan. Nah, apa ujung ayat itu tuan-tuan? Wa anta'afu. Dan bahwa kamu memaafkan. Kamu ni kepada siapa? Kepada kita. Atau ta'afu hiya pada perempuan. Tidak pada pihak suami. Paling dekat lah. Wa anta'afu. Tadi kan yang ada di tangannya uqdatun nikah, pihak suami lah. Wa anta'afu. Wahai suami, kalau kamu memaafkan, maknanya tidak ambil yang 10 ribu itu, serahkan semua kepada pihak isteri yang sudah diceraikan, aqrabu littaqwa. Itu adalah yang lebih dekat kepada takwa. Atau kepada umumlah, siapa yang memberikan secara keseluruhan, itu yang lebih dekat. Belapang dada, tengok keadaan, siapa agaknya yang buatkan pasal. Lalu perempuan buat pasalah, ambillah semua, aku memang tak setuju dengan dia. Atau pihak suami, dah tuan-tuan ada yang dia keberatan, okeylah saya dah ambil secara keseluruhan. Menutup aib tuan-tuan ya. Dan kalau kamu maknanya memaafkan, tidak mengambil mahar itu secara keseluruhan, siapa yang melupuskan, dialah yang lebih dekat jiwanya kepada ketakwaan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Tengok ujung ayat, wala tansaul fadla. Tansa, melupakan. Janganlah kamu melupakan al-fadla, kebaikan, anugerah, bainakum, sesama kamu. Jangan kita tuan-tuan, makna dia, apa bahasa kita dia, dalam hal pemberian ni membelah rambut, terlalu berhitung. Taklah, kita dah bagi dah, aku dah kumpul duit ni 10 ribu ni. Wah, 2 tahun pak saya kerja ni nak bayar mahar ni. Takkan nak saya bagi dia semua benda. Kalau kata bapak ni, Allah gantikan lagi, awak kerja 3 bulan lagi, Allah bagi 10 ribu insyaAllah. Amin sana. Atau pihak si perempuan tu, sudahlah nak bagilah kepada dia. Jangan-jangan dia tu tak ada duit, nanti nak mak nak minang pula perempuan lain ambil. Dah tuan-tuan, siapa yang memberikan secara keseluruhan dengan rela hati, itulah yang lebih dekat kepada ketakwaan. Jangan kamu lupa kebaikan antara sesama kamu. Nak berbuat baik sesama kamu. Inna Allah bima ta'amaluna basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala dengan yang kamu lakukan, basirun, maha melihat. Tuan-tuan, kita tadi ada dua kali kalimat massa yamsu. Dah, menyentuh. Kita ingat dalam ayat puasa, ayat puasa, wabashiruhunna, kamu sentuhkan mereka. Mubashara, sentuh kulit. Masa, menyentuh dengan tangan yang macam ini. Dalam ayat membatalkan
wudu awla mastumun nisa. Nanti kita berjumpa dua ayat, satu surah An-Nisa kalau banyak umur berasa insyaAllah, yang kemudian surah Al-Ma'idah yang batalkan wudu yang kita sebutkan menyentuh, lamasa. Bahasa Arab lamasa menyentuh, masa menyentuh. Tuan-tuan ya, basyara juga menyentuh kulit. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bersentuhan tuan-tuan lelaki dengan perempuan batal wudu. Dan tuan-tuan, bagi mazhab Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah dan yang sependapat dengan dia, dan tuan-tuan, adalah menyentuh dengan kulit itu tidak batal wudu. Sebab kalimat la masa itu adalah kinayah, iaitulah tuan-tuan, bahasa-bahasa kita bahasa kias. Bahasa kias, bahasa kita lah, Melayu cakap bahasa kias lah, daripada makna bersambung suami isteri. Apabila tuan-tuan, Sa'id ibn Jubair murid kepada Abdullah ibn Abbas, dia seorang murid dan tokoh ulama juga, dia tuan-tuan mengadu kepada gurunya Abdullah ibn Abbas, kami dengan dia bukan non-Arab yang memeluk Islam, bahasanya dulu asalnya lain. Dah tuan-tuan, kami ini dengan tokoh-tokoh ulama ataupun murid-murid yang belajar juga tentang mendalami agama, memang keturunan Arab, bertengkar masalah la masa. Kami orang yang non-Arab yang belajar ni, la masa ni menyentuh dan kulit. Mereka menyebut menyentuh itu maknanya bersama suami isteri. Mana yang benar tu guru? Kata dia, kau dari golongan mana? Sa'id Ibn Jubair memang dia bukan asal non-Arab. Saya di kalangan mawali. Kata dia, sekali ni kamu kalah. Kata Abdullah bin Abbas, Al-Quranul Karim bila menyebut masa, basyara, la masa, adalah pengertiannya suami isteri telah bersama. Bukan maknanya menyentuh dengan kulit. Kerana Allah Maha Pemalu, Allah tidak akan menggunakan bahasa yang berkenaan dengan seks ni direct tadi. Jadi menggunakan bahasa kiasan. Jadi menyentuh di situ, wahai anakku, adalah bersama. Jadi bersama itu bukan mengenai membatalkan wudu, menyebabkan kita wajib mandi. Mandi mengangkat hadas besar. Jadi ayat tersebut menyebutkan, menyebabkan kita hadas kecil, kita ketandas. Au ja'a ahadun minkum minal ghaib. Kamu datang daripada tandas. Ghaib itu tempat yang rendah. Maksudnya, kamu datang dari tandas. Bila kita datang dari tandas, untuk apa tuan-tuan? Ada yang kita keluarkan. Yang keluar daripada belakang dan depan tu batal wudu. Aula masumun nisa, pasal lain. Pasalnya, bila kamu bersama dengan suami isteri, maka terjadilah hadas besar. Untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil, hadas kecil iaitulah berwudu, hadas besar Allah sebut mandi. Tapi nak mandi tak ada air, nak berwudu tak ada air, hadas besar bangun pagi mandi putus tak ada air. Kita hadas besar atau nak salat subuh tak ada air, nak buat apa tuan-tuan? Fatayammum, kamu boleh bertayamum. Jadi tayammum adalah mengangkat hadas kecil dan mengangkat hadas besar. Contoh hadas besar adalah bersama suami isteri, la mastu. Nah tuan-tuan, apa nama dia? Contoh hadas kecil adalah tadi pergi ke tandas. Itu maksud daripada Abdullah ibn Abbas. Tuan-tuan, di antaranya saya nak sebutkan ayat tu, ayat yang kita baca. Tidak menjadi kesalahan kamu menceraikan isteri kamu, datu, sebelum kamu menyentuhnya. Bukan menyentuh dengan kulit, maknanya bersama. Ayat yang pertama tadi kita baca, tidak menjadi kesalahan orang sudah akad nikah bercerai, tak berdosa. Kalau dia belum bayar mahar, tak ada mahar dia. Dah tuan-tuan, kalau tak sebut, tapi kalau sudah bayar mahar atau disebut maharnya, kena bayar. Bayarnya berapa? 50%. Melainkan pihak perempuan, apa namanya, memaafkan itu, melupus, apa, bukan melupus, melupus dahlah, ambillah semua. Atau pihak kamu, wahai sesuami, tidak mengambil semua. Kalau lah disebut atau sudah dibayar. Suami itulah yang bank untuk bayar mahar. Nah, itu urusan dia dengan bank. Bukan urusan dia dengan perempuan. Urusannya dengan bank. Yang sekarang itu urusan dia bayar mahar. Yang ke belakang kita tak tengok. Yang kita tengok depan sini.
Kalau pihak isteri itu, kesian dia. Dia cakap dengan saya sebelum kahwin itu, aku tahu nak bayar akad, bayar maharan kau ni, aku berhutang di bank. Kata pihak perempuan tu, aku tambah pula lagi tak apa. Kalau dia kaya, halal. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat pahami. Nampak dah ayat-ayat yang berkenaan dengan perceraian begitu besar. Ayat-ayatnya tuan-tuan, ujungnya Allah selalu menyebutkan Allah mengetahui tindak tanduk. Hubungan suami isteri tuan-tuan telah diatur oleh Islam dengan begitu terperinci dan begitu baik. Supaya kita ni tuan-tuan hidup bergaul suami isteri walaupun ada undang-undang, tapi ingat ketakwaan kepada Allah. Allah memperhatikan dan menjaga setiap tindak tanduk kita. Mudah-mudahan kita adalah di kalangan hamba-hamba Allah yang baik budi pekerti kita tuan-tuan bermuamalah dengan sebaik-baiknya kepada sesiapa pun, apatah lagi kepada isteri atau kepada suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.